fin, Fanny, arriba Gassi. ¡Viva Gassi! ¡Wow! Oh. ¡Pinky, pinky! Vale, pues al final tal, ¿eh? ¡Busca! ¡Ok! ¡Papa! ¡Yes! ¡Toma, Zorre! ¡Halo! Kita ketemu lebih awal. Pastinya, ya. Benar banget. Oke, sambil nunggu azan maghrib, kita bersenang-senang di sini. Pastinya. Kita akan menyapa para kontestan yang ada di sini. Apa kabar para kontestan? Selamat sore! Belum tidur. Ucapin selamat datang juga kepada duo. Luna Maya mau ngucapin kalau hari ini selamat udah jadi nama Sapri Koreng. Inti. Gak apa-apa. Mohon maaf sama Agan Uya. Iya. Dari Duren Sawit ke Rawa Buaya. Cakep. Pakainya sendal sama baju kebaya. Cakep. Saya mau minjem duit sama Agan Uya buat modal nikah sama Luna Maya. Pertanyaan gue, modal nikah sama Luna Maya. Iya. Itu minjem. Saya pengen kayak Raffi Ahmad. Spektakular. Sapri. Kalau Luna Maya nikah sama cowok nih. Iya. Kalau artis kan sponsor ya kan? Iya. Ada apa kayak produk sabun, makanan atau apa. Kalau lu siapa yang mau ngiklanin? Kotak amal. Ya. Yang ada, kalau Raffi kan banyak tuh. Ada ini, ada ini. Nanti pas lagi di pelaminan. Racun tikus gitu kan. Gunakan salep ini. Koran jadi hilang. Ya, gak level lo. Kak Nunu, selamat sore juga. Sore, Kak Nunu. Yuk, kita cari kontestan yuk. Main langsung deh kalau kita cari-cari kontestan. Tadi ngapain begini-begini? Hah? Tadi kamu ngapain begini-begini? Dering, dering, Captain America! Ayo! 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 Oke. Caranya gimana? Caranya gampang, jadi mereka di sini akan menjadi Captain America! Nanti kontestan akan memakai baju apa ya ini ya? Velcro. Velcro, yang sudah ditempeli oleh granat-granat maupun bom. Oke. Pada saat mereka sudah memakai, hitungan 3, 2, 1 mereka harus sebisa mungkin untuk melepaskan bom yang ada di badan mereka. Oh, tapi kalau pakai tangan ini nggak boleh? Nggak boleh, jadi harus dan durasinya 30 detik. 30 detik kalau bisa hilang semua. Sana. Oke, ngerti ya? Oke, okay. Silakan dipakai. Silakan dipakai dulu. Kena ranatnya. Silakan di letak. Oke. Oke. Okay. Silakan. Tangan di atas ya, tangannya nggak boleh ada di bawah ya. Iya. Are you ready? Ready. Ready, are you? Are you? 3, 2, 1, silakan. Mulai. Tangan di atas, mas. Iya, waktunya. Loncat. 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Stop. Oke. Kita hitung yang tersisa ya. Ya. Tahan, semua tangan di atas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oke. Ini kan, yang ini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Oke, ini ada 1,
2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang sebelah sana berarti. 7, 8. 2 juta. 1, 2, 2 juta. Silakan kembali. Kita main sana ya. Oke, let's go. Main in the hole. Oke, Mas Iman. Ya. Bekerja atau? Bekerja. Sebagai apa? Supervisor di Sport Center. Supervisor Sport di Center. Sport Center. Kapten Amerika bisa diangkat dulu topengnya? Bisa, kita bisa ngobrol? Ah, oke. Okay. Kapten Amerini, ya. Kapten, mau tahu apa hadiah yang bakal diperebutkan? Yang bisa dibawa pulang, ya. Kita lihat, Vita. Ya, ada di dalam box di sana. Kita lihat sama-sama. 3, 2, 1. Ini dia hadiahnya. Ini dia hadiah tergokil di segmen ini yang bisa Anda bawa pulang jikalau Anda beruntung. Yaitu uang tunai senilai 20 juta rupiah. Nah, tadi kamu sudah bermain dengan granat. Dan karena granat tadi, maka tadi tameng yang kamu pegang itu pecah jadi 4. Berkeping-keping. Tamengnya ada di antara, ya, 7 buah retakan dinding. Ya, dari 7 retakan dinding tersebut hanya ada 4 pecahan tameng kamu. Kalau kamu bisa mencari di mana tamengnya, maka, dan bisa menyatukannya kembali, maka 20 juta itu akan dibawa pulang oleh Kapten Amerika. Oke, Iman. Ya. Pilih 2 dulu. 2 dulu pilih. Nomor 6 sama 3. 6 sama 3. 6 sama 3. Oke. Okay. Deal? Deal. Deal. 6 dan 3. Kita buka 6 ya. Pilihan kamu yang pertama ya. Iya. 6 dan 3 ya. Deal ya. Deal. Oke. Okay. Yakin enggak mau berubah nih? Tidak. Oke, okay. Yakin saya tanya sekali lagi nih. Yakin. Oke. Okay. Kita buka 6 dulu. 3 2 1. Pecahan tameng. Bagian tameng 4. Oke, tadi 6 dan 3. Kita pilih 2 lagi dulu. 1 sama 7. 1 dan 7. Oke, deal? Yakin yang mau berubah? Deal. Deal. Kita buka lagi pilihan kamu yang pertama. Tadi pilihan pertama kamu berapa tadi? Satu ya? Satu. Oke, okay. Kita buka satu ya. Oke. Okay. 3, 2, 1. 2. Bagian tameng 1. Berarti tersisa 2, 4, dan 5. Betul? Betul. 2, 4, dan 5. Nggak tertarik sama angka-angka ini? Nggak tertarik sama angka-angka ini? Hah? Tetap. Tetap. Tetap 3 dan 7 yang belum dibuka atau tukar dengan salah satu antara 2, 4, dan 5? 3 dan 5 berubah. Hah? 3 dan 5. Oh, jadi 7 dirubah. 7 dirubah. 7 dirubah. 7 dirubah. Ke 5. Ke 5. Gimana? Ya. 3 dan 5. Yakin? 3 dan 5. Deal? Deal. Deal. Kalau gitu kita buka apa feeling dia benar enggak merubah 7 jadi 5 ya? Yakin ya? Yakin. Kita buka 7. Ya. Jangan nyesel ya. Ya. Oke, okay, kita lihat nomor 7 yang barusan kamu buang dan menggantinya ke 5. 3 2 1. Untung. Sekarang, saya suka orang yang mengikuti kata hatinya. Ya, sekarang pertanyaan saya, ya. Mau tetap buka 3 dan 5? Atau stop dengan 1, 2, 3, 4 juta? Saya takut antara 3 dan 5, Zong misalnya. Karena ada satu zong aja hangus.
Lanjut, saya lanjut. Lanjut? Lanjut. Yakin? Yakin. Kalau saya tambah lagi 5 juta gimana? Lanjut. 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 Oke, okay, deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Dari 2 dan 4 tuh kamu ada yang gak suka yang mana? 2. 2 paling gak suka. 4? Kurang begitu suka juga. Kurang begitu suka. Kenapa gak tukar 4? Enggak. Tetap situ. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita buka dulu tadi yang kamu tukar sama 7 ya? Iya. Berapa tadi? 5. 5 ya? Oke, okay, kita buka nih. Iya. Oke, okay, kita buka. Mudah-mudahan ini bukan zonk. Karena kalau ini zonk selesai permainan di sini. Ya. Ini kamu tukar dengan 7. Kita lihat feeling kamu bener apa enggak. Kita tes ya. 3, 2, 1, 5. Mudah-mudahan bukan zonk. Tirai. Tirai 3. Apa ya yang di tirai 3 ya? Kira-kira apa? Kita lihat ya, kita lihat, kita lihat. Tirai 3. 3, 2, 1. Siap, wow. Kapten Ame Iman. Retakan 5 yang isinya di tirai 3 adalah bagian tameng ketiga. Berarti tinggal 1 bagian tameng lagi. Selamat ya. Oke. Okay. Ternyata nancep di pot ya. Nah selanjutnya ada 3 yang belum dibuka. Dan ada angka 2 dan 4 yang belum dibuka. Pengen tetap retakan 3 atau pindah ke 2 atau pindah ke 4. Atau stop dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 juta ini aja. Oke. Okay. Mau tetap pecahan tembok nomor 3 atau pengen pindah ke 2 atau pengen pindah ke 4 atau stop dengan 6 juta. Terakhir, itu aja. Tetap 3. Yakin? Gak mau 4? Gak mau 2? Stop aja, stop. Bingung stop aja? Ya, stop. Atau gini deh. Kita buka dulu retakan antara 2 dan 4 ya. Oke. Yang tengah boleh kita buka ya. 4. Habis itu 2 ya. Oke, kita buka dulu 4 ya. 3, 2, 1. Zon! Untung gak dipilih. Yang belum terbuka adalah 2 dan 3. Pertanyaan saya, pengen tetap 3 atau 6 juta? Hah? Tiga, tiga. Hah? Tiga, tiga. Tiga. Tetap 3. Yakin? Yakin, yakin. Oke, okay, deal? Deal. Deal. Oke, okay. 6 juta ditolak. Artinya di antara 2, antara 2 dan 3 ada satu pecahan tameng. Dan kalau andai kata kamu berhasil menemukan pecahan tameng itu di nomor 3, berarti kamu mendapatkan 20 juta rupiah. Oke. Okay. Tapi juga jangan lupa, di lain itu, selain itu juga selain pecahan tameng ada juga zonk. Jadi antara 2 dan 3 ada pecahan tameng dan juga ada zonk. Kita nggak tahu di mana pecahan tamengnya, di mana zonknya, di mana. Berani kamu? Berani. Berani. Berani ya. Oke. Kita lihat ya. Pecahan kamu yang nomor 3. Ya. 3, 2, 1. Ini adalah pilihan kamu. Berdoalah mudah-mudahan pecahan tameng. Tirai 2. Tirai 2. Kita lihat, tirai 2. Gimana? Optimis apa jadi pesimis? Optimis. Hah? Tirai 2. Hah? Tirai 2. Tirai 2. Atau gini deh. Terakhir. Ya, takutnya kamu gak dapat apa-apa. Pengen tetap lanjut dengan tirai 2 atau stop dengan 1, 2, 3 juta. Gimana? Tirai 3 udah dibuka pecahan tameng.
Sekarang ada tirai dua. Mau stop dengan 3 juta atau lanjut buka dua? Pilihan yang sulit tapi, cuman ya kamu harus memilih. Di sini bukan masalah berani atau nggak berani, tapi logika. Logika kamu mengatakan stop dengan 3 juta yang udah real atau ya udah buka tirai dua dengan apapun resikonya. Lanjut. Yakin? Yakin. Gak mau ini? Tidak. Oke, deal? 3, 2, 1, mau apa? Uang. Uang? Uang 3 juta doang? Ya. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Oke, deal. Gak berani dia. Oke, 3 juta ambil. Kenapa tiba-tiba berubah? Apa logika kamu gimana? Karena tidak suka dengan angka 2. Oh, kamu kaget. Tadi gak suka angka 2, tiba-tiba ketemu tirai 2. Ya, 2. Kita lihat, apa dia mata duitan itu merugikan atau menguntungkan dia? Kita lihat, tirai dua, yang kamu barusan tolak demi 3 juta. Oh ini zonk, berarti kamu benar. Ya, tapi kalau dipecahan berarti salah. 3, 2, 1. Zonk. Untung aja tak pilih retakan tiganya. Karena isinya adalah Mr. Zonk yang lagi main piring pantai. Kalau gitu, pantunin Mr. Zonk. Ketemu Bang Komeng di pasar ikan. Untung ditolak isinya Mr. Zonk yang lagi mau dikerokan. Cekwak jomit, cekwak jomit, cekwak jomit. Dan kita lihat di retakan dua, Vita. Kita lihat retakan dua ada 3, 2, 1. Pecahan berikut. Harusnya tadi pilih retakan dua. Karena bagian tameng kedua yang terakhir ada di retakan ini. Gagal sudah untuk mendapatkan hadiah tergokil di segmen ini. Senilai 20 juta rupiah. Tapi kalau kita perhatikan Mas Amir ini luar biasa loh. Dia bermain dengan strategi, berani tapi sampai saat pilihan terakhir dia memakai logika kayaknya ya. Iya betul. Kayaknya tirai tiga udah tameng, tirai dua kok tirai dua kayaknya zonk gitu ya. Betul tadi gitu ya? Iya, soalnya tidak angka dua juga. Gitu. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Mas Amir, pilihan kamu betul. Yes, oh ada apa nih? Kunci mobil, kunci motor apa mobil, kita nggak tahu nih. Bisa jadi kunci motor, bisa jadi kunci mobil ya. Oke, kunci apa? Nah ya, ini kunci yang akan jadi hadiah mungkin habis ini ya. Kalau gitu langsung kita carkon, cari-cari. Kontestan! Kelompoknya mana? Maju. Maju. Oke, kita akan bermain tiramisu, tirai milik semua. Nah, tadi kan kalian lihat ada kunci ya. Kunci apa sih atau apakah itu ya? Ada di manakah kunci tersebut? Nah, untuk bermain menentukan urutan akan saya panggil cantik. Sini saya. Oke. Itu tuh. Oke, ada lollipop. Sekarang kalian ambil satu-satu, silakan. Ayo, set, set, set. Oke, sekarang dibuka. Bisa dibuka, kita lihat. Kasih lihat ke depan, ada nomornya. 1, 2, 3. Berarti kamu nomor 1 di sebelah saya. Nomor 2 di sini. Oke, kita ambil. Makasih. Oke. Dan sekarang ya, ada Iryani, Kartini, dan Aldi. Iryani, bekerja? Menyanyi. Ya. Menyanyi di mana? Muter. Muter, oke. Menyanyi sambil muter-muter, oke. Kartini? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, ya. Sehari-hari di rumah begini, bawa pistol ini. Punya suami. Punya suami, ya. Pistolnya suami dibawa-bawa. Berarti suaminya sekarang lagi tidak berpistol di rumah. Oke, emang suaminya punya pistol apa deh? TNI. Oh TNI, tapi ini bohongan-bohongan nih kan? Bohongan. Oh, bohongan, ya. Atut. Aldi? Mencari pekerjaan. Oh, ya. Oke. Kata lain keadaan halus dari nganggur. Ya. Nyari kerjaan. Ya. Kalian harus memilih tirai, tapi tidak boleh memilih yang sama. Oke? Ya? Kita nggak tahu ya.
Kunci itu bisa jadi di salah satu tirai atau di amplop, kita nggak tahu. Ya? Oke, Iriani. Tirai 1, 2, 3, pilih mana? 1! Ayo. 1! 1, deal? Deal! Bu Kartini? Bismillahirrahmanirrahim, tirai 3! 3, deal? Deal! Deal, berarti kamu tirai 2. Deal. 1, 3, 2. Cantik. Sekarang saya punya amplop-amplop, ya. Yeah. Di amplop ini ada amplop, di depannya ada amplop 1 tambah 2 juta, amplop 2 tambah 4 juta, amplop 3 tambah 4 juta. Minimal di dalam amplop ini berarti ada 1 juta minimal, minimal ya. Itu minimal. Jadi nggak ada zonk. Oke? Okay? Ya, yeah. Itu minimal. Jadi bisa macam-macam, bisa banyak. Dan bisa apa di dalam, nggak tahu ya kan? Oke, kita nggak tahu. Jangan-jangan kuncinya ada di sini, kita nggak tahu. Iya kan? Nah, sekarang pertanyaan mau tirai 1 apa amplop 1 plus 2 juta? Yang udah pasti. Ya, tapi hadiah besar bisa ada di sana, bisa jadi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim, tirai 1. Tirai, deal? Deal. Kartini, tirai 3 atau amplop 3 plus 4 juta. Ayo. Silakan, nanya ke teman boleh? Dari sini aja. Amplop. Deal? Deal. Deal. Amplop plus 4 juta. Aldi, pilih tirai 2 yang sisa tadi atau amplop 2 plus 4 juta? Tirai 2. Tirai 2, yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Kita buka dulu amplop 1 yang kamu tolak. Tadi memilih tirai 1, padahal sama-sama 1 ya? Ya. Oke, kita lihat. Kamu tolak amplop ini ya. Padahal di luar udah jelas ada 2 juta. Di dalamnya berapa yang kamu tolak ya? 3, 2, 1. Ya, nih, kenapa nggak tertarik buat beli amplop satunya coba? Malah ditolak gitu aja. Padahal isinya adalah uang tunai senilai 5 juta rupiah ditambah 2 juta rupiah. Jadi total hadiah yang Anda tolak adalah 7 juta rupiah. Oke. Okay. Aldi, tadi menolak amplop. Ya. 3 ya, kita buka juga amplopnya sekalian. Menolak amplop 2 ya. Amplop 2 plus 4 juta kamu tolak demi tirai 2. Kita lihat amplop 2. Yang kamu tolak nih. 3, 2, 1. Aduh-aduh Mas Aldi, amplop 2-nya pakai ditolak begitu saja. Padahal isinya adalah uang tunai senilai 1 juta rupiah ditambah 4 juta. Jadi total hadiah yang Anda tolak adalah 5 juta rupiah. Bang Kartini aja yang pilih amplop ya, jadi nanti amplopnya kita buka ya. Sekarang kita buka dulu pilihan Mbak Kartini. Ya. Oke. Amplop 3 punya Mbak Kartini ya. 3, 2, 1. Hadiah kamu Mbak. Selamat Mbak Kartini. Pilih amplop 3, emang bawa rezeki buat Anda. Karena isinya adalah uang tunai senilai 1 juta rupiah. Ditambah 4 juta. Jadi total hadiah yang Anda dapatkan adalah 5 juta rupiah. Ya, 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu menolak tadi tirai 3 ya? Ya. Oke, terima kasih Mbak. Silakan balik atau mau lihat dulu nanti tirainya? Oke, kita lihat langsung tirai 3 ya. Demi 5 juta ini. 3, 2, 1. Tirai 3. Nah lo bakar ini nyesel kan tuh matinya. Sakitnya tuh di sini nih. Karena udah nolak tirai 3 begitu aja. Yang isinya adalah 1 unit motor senilai 13 juta rupiah.
Tekuk. Ya udah, silakan kembali Mbak. Terima kasih. Ya, dan kita lihat apa hadiah kalian berdua. Ya. Oke, tirai 1 dan tirai 2. Kamu tirai 1, kamu tirai 2. Kamu menolak 7 juta, kamu menolak 5 juta. Oke. Marilah kita lihat apa yang ada di dalam tirai 1. Hadiah kamu berarti ya. Tirai 1 hadiah Mbak adalah 3, 2, 1. Cepet banget kalau kayak gini Mbak Iriani. Karena oh ternyata tirai 1 pilihannya isinya adalah Mr. Song yang lagi jadi sutradara. Kalau gitu pantunin Mr. Song. Itu gerakannya maju, mundur. Maju cantik, mundur cantik. Mbak In pakai rok mini, kenapa dipilih isinya Mr. Song yang lagi nyutradarin video klip Sahrini. Cekuk donjet ewer-ewer, kasihan deh lu. Disita ember-ewer, terusin kuak donjet. Cukup, disita ember-ewer. Terima kasih Mbak Iriani. Kita lihat Aldi kenapa senang banget? Ya, udah ada songnya udah buka, Mbak. Tadi ngeledekin Iriani kenapa tadi? Ya, dapat song. Dapat song ya. Berarti Mas Aldi dapat hadiah. Dapat hadiah. Kita lihat hadiah Mas Aldi di tirai 2 ya. Ya. Hadiah kamu ya. 3. Harus lebih girang dari tadi ya. 2, 1. Ye. Mas Aldi kayaknya sudah salah pilih karena tirai 2 ternyata isinya adalah Mr. Song yang lagi jadi patung pancoran. Kalau gitu pantunin Mr. Song. Celana buntung di atas jemuran, kenapa dipilih isinya Mr. Song yang lagi jadi patung pancoran? Oke Aldi, tadi seneng, kamu harusnya lebih seneng lagi lihat ini ya. Terima kasih Aldi. Setelah ini ada yang lebih seru, lebih gokil, lebih heboh lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Super Deal. Gokil. Gokil. Iya, ajarin dong caranya. Kan ini kan tangan di sini, jempolnya nutup. Terus kan kalau begini kan kakinya masih begini dulu ya. Set, coba gimana gitu. Megangnya aja salah. Gimana? Bukan gitu caranya. Megangnya gimana coba? Coba ajarin. Ini gini kan. Oke. Balik kali. Agan. Ini kesini. Agan. Gini ya. Terus kaki gini ya. Tutup dikit. Agan. Gini, terus gini ya. Pantat geol-geol. Coba geolin dong. Set. Hebat ya aku ya. Agan nih. Kenapa? Adik. Oh, Adik. Udah. Salah. Oh, ada mana mikrofon saya? Oh, ditaruh di situ. Oh, oke. Ya udah, terima kasih. Saya kan lagi belajar golf sama ini. Ini kan mereka tuh kedi-kedi golf iya, katanya. Kalau begitu kita langsung aja yuk. Langsung aja. Cari yuk. Cari Nova, selamat dan juga Mas Jainal. Kita akan bermain di Peres. Julia. Bukan, pelayanan restoran. Ayo. Oke, di sini sudah ada skateboard, gelas dan lain-lain. Ada apa Luna? Jadi Agan, mereka di sini akan menjadi pelayan restoran. Nah, pelayan restoran. Ya, di situ udah ada rompi dan juga dasi kupu-kupu yang nanti akan dipakai. Setelah dipakai, kontestan harus membawa 3 gelas dalam 1 baki. Nih. Gelas kosong itu dan dibawa dengan cara, ayo boleh silakan. Nah.
dengan skateboard atau papan seluncur. Silahkan berseluncurlah kemari. Kadia, kadia. Nah, nah, nah. Ya tuh. Ya, begitulah kak ya. Ya. Udah sampai di sini, dituangkan minumannya. Aduh. Gak cocok jadi pelayan. Ini ada minuman, dituangkan, dihias. Ada pakai lemon, pakai straw. Selesai. Nah, siap. Nah. Balik lagi kan? Balik lagi dan ambil yang kosong untuk dihias lagi. Setelah diisi, setelah dihias, kembali lagi ke situ. Jadi yang tadinya kosong 6 gelas, terisi, terhias. Ya. Jadi bolak-baliknya 2 kali. Yang terakhir, 3 di sana, 3 di sini. Ya, ya terakhir isi di sana aja ya. Oke. Oke. Ngerti ya? Ngerti. Oke. Silakan dipakai, Pak. Pakai bajunya. Coba ada sini, Pak. Oke. Silakan duduk dulu di skateboardnya. Pak, kalau nggak muat nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, gitu aja, Pak. Biarin, Pak, apa-apa. Dah, gitu aja, nggak apa-apa, dah. Lucu lah, ya. Silakan duduk di skateboard. Kaki bersila, ya. Mundur, Pak, mundur. Nah, up. Siap. Pegang bakinya dulu semua. Pegang bakinya, silakan pegang dipegang bakinya. Oke. Belum mulai. Tar dulu. Oke, siap? Siap. Kaki di atas semua ya. Are you ready? Ready. Belum. Ready, are you? Are you? 3, 2, 1, silakan. Slow but sure aja. Kaki di atas, Pak. Ya, gitu, betul. Oke. Iya, yang sudah boleh ngambil. Balik lagi pakai skateboard, kaki di atas. Habisin airnya ya. Airnya harus habis ya. Ayo. Airnya harus habis. Air di botol harus habis, Mas. Pak selamat ya. Pak selamat ini. Untungnya selamat sampai sini ya. Alan-alan asal selamat. Ya. Yuk ke sana yuk. Ngapa, aduh. 1, 2, 2 juta. 1, 2, 2 juta. Silakan kembali. Terima kasih. Oh, terima kasih Pak. Selamat. Congratulations. Ya. Berarti no Pak kita main di sebelah sana ya. Oke. Siap? Siap. Ayo main. Dane. Oke, saya akan duduk di sini. Tapi sebelumnya kita akan bicara dulu kamu berdiri karena saya adalah seorang food critical terkenal. Ya, oke. Pegang. Nova. Ya. Sehari-harinya apa kau boleh tahu? Kerja. Kerjanya apa? Caddy. Siap. Udah pernah berapa lama jadi caddy? Baru 5 bulan, mau 6 bulan. 5 bulan, mau 6 bulan ya. Ya. Di daerah mana itunya? Sentul. Sentul? Iya. Oh. Let's go. Saya adalah seorang... kritikus makanan yang memberikan rekomendasi ya. Terhadap makanan-makanan enak di Indonesia. Wow. Tadi kamu sudah jadi pelayan restoran. Sekarang saya minta kamu, saya lagi jalan datang ke restoran kamu. Ya. Ini anggap aja kamu pemilik restoran. Ya. Dan di depan situ ada beberapa appetizer. Ada calamari, ada cream soup, ada main course, ada steak dan pasta.
ada dessertnya, ada kue bolu dan puding. Yeah. Ya. Nah, sebagai rekomendasi dari kamu ya. Ya. Yeah. Kira-kira kamu pilih satu makanan yang terbaik dari restoran kamu. Mulai dari appetizer. Mau calamari apa cream soup? Calamari tahu ya? Calamari aja. Calamari, oke. Okay. Deal? Oke, okay, deal. Deal, oke. Okay. Oke, okay. Main course-nya ada steak dan juga pasta. 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 Ya. Ya. Oke, okay. Deal? Deal. Deal. Dessert-nya. Mau kue mangkok atau apa ya? Kue bola. Mau kue mangkok atau puding? Kue mangkok. Hah? Kue mangkok. Kue mangkok. Ya. Jadi so di dessertnya kamu pilihkan saya kue mangkok. Iya. Ya, ya? Oke, okay, deal. Jadi saya ulangi lagi. Untuk appetizer kamu pilih calamari. Untuk main course kamu pilih pasta. Nggak mau steak ya? Nggak mau. Oke, okay, dan buat dessertnya kamu bolu. Iya. Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Dan sekarang saya beritahu kamu ya bahwa di permainan ini ya. Ada sebuah hadiah besar. Apa tuh? Yang menanti. Apa? Besar. Apa? Dan nilainya lebih dari 50 juta. Ya, saya harus tahu. Di sini ada hadiah besar nilainya lebih dari 50 juta. Iya. Ya? Iya. Pikir sendiri. Nah, sekarang kamu sudah punya 3 pilihan. Calamari, pasta dan bolu. Ya. Nah. Itu bisa jadi satu paket. Ya, kalau misalnya tiga-tiganya hadiah. Ya. Kamu bisa bawa pulang hadiah semuanya. Ya. Tapi kalau salah satunya ada zong, maka akan menghanguskan hadiah kamu yang lain ya. Jangan dong. Nah, atau kamu pilih salah satu atau pilih dua nanti. Ya, tapi nanti dulu. Tapi yang jelas, salah satu dari makanan-makanan ini ada hadiah besar senilai di atas 50 juta. Iya. Ya. Ya. Oke. Okay. Dari appetizer, ada yang ditolak, ada cream soup. Yeah. Ada main course-nya, ada steak yang kamu tolak. Iya. Yeah. Dari dessert, ada puding yang kamu tolak. Iya. Yeah. Yang paling kamu gak yakin yang mana? Antara steak... Soup. Soup sama... satu lagi apa tadi? Puding. Yang gak yakin apa, yang yakin, yang agak... menarik hati yang mana? Kue mangkok. Kue mangkok apa? Kue mangkok menarik hati. Iya. Kalau sup, enggak suka. Jadi yang di tengah-tengah adalah steak. Iya. Oke, okay, ya. Jadi ada dua, ada kue mangkok yang agak lumayan bikin kamu penasaran. Iya. Ada cream soup yang paling enggak suka. Iya. Sekarang kita akan buka dulu deh yang tengah-tengah. Ya? Oke. Okay. Oke, okay. Yakin ya? Okay. Steak enggak mau ya? Karena paling gak kepikiran apa-apa buat kamu ya. Enggak. Marilah kita buka steak yang kamu tolak di main course. Oke, kita buka steaknya. Todi. 3, 2, 1. Berdoalah mudah-mudahan. Oh, go. Untung gak tertarik sama rasa nikmatnya steak. Karena ternyata hadiah dibaliknya adalah song. Makasih. Oke. Sekarang pertanyaan saya, mau tetap tiga-tiganya tadi, ada calamari, ada pasta dan juga ada kue bolu, atau kamu memilih untuk mengurangi satu dulu? Atau dua? Karena kalau misalnya salah satunya ada zong, akan hangus. Dibuang satu bisa. Terserah mau satu apa dua, apa semua, kalau yakin semuanya dia ya boleh. Tapi kalau ada zongnya akan hangus. Buang satu aja. Buang satu aja, yang mana? Tinggal dessert. Calamari. Calamari dibuang? Iya. Yakin calamari dibuang? Iya. Yakin ya? Iya. Enggak pengen yang puding atau yang pasta? Enggak, tapi kan punya aku jadi tinggal... Pasta dan pasta puding? Dan... dengan kue bolu. Dan kue bolu. Iya. Puding udah gak dipilih dari awal kan? Dari awal gak dipilih, yakin gak mau puding juga ya? Gak mau. Cream soup juga gak mau? Gak mau. Oke. Okay. Deal, jadi yang dibuang apa? Deal, calamari. Calamari dibuang, jadi milihnya adalah pasta dan
kue bolu. Kue mangkok. Kue mangkok ya. Yeah. Deal? Deal. Deal. Kalamari dibuang. Kita buka kalamari. Yang kamu buang di kalamari adalah 3. Lihat ya. Iya. 2. 1. Oke. Box 1. Box 1. Nih, ini yang kamu tolak atau kamu buang ya? Iya. Semoga ini Zong. Kita lihat apa yang kamu buang di box 1. 3. 2. 1. Ya Mbak Nova, kenapa enggak pilih appetizer kalamari coba? Padahal isi box satunya adalah PS Vita dan juga smartwatch senilai Rp5.500.000. Hari yang menolak PS sama smartwatch ya. Nilainya Rp5.500.000 kamu tolak. Biarin. Sekarang kamu tetap dengan pasta dan kue bolu. Iya. Atau mengurangin satu yang menurut kamu hadiah. Yang ditahan, yang jangan-jangan ada zongnya lagi di antara dua itu mungkin. Buang satu aja. Buang satu lagi? Iya. Yang mana? Pasta. Pasta dibuang? Iya. Pasta dibuang ya. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Yakin, oke. Pasta dibuang? Iya. Deal? Deal. Deal. Marilah kita buka lagi pasta yang barusan kamu buang, ya? Iya. Mudah-mudahan ini bukan hadiah yang di atas 50 juta itu ya. Mudahan. Ya. 3, 2, 1. Box 2. Oke. Yang kamu tolak, yang kamu buang nih, lihat nih. Nih, yang kamu buang ya. Iya. 3, 2, 1. Kamu buang nih. Mudah-mudahan dong ya. Pilih coba, padahal isi box duanya adalah perhiasan cincin berlian cantik senilai Rp10.800.000. Pakai dibuang-buang lagi, cekwok ya cekwok. Berarti total yang udah kamu buang tadi ya adalah Rp16.300.000. Iya. Mau tetap kue bolu atau pindah ke puding? Atau pindah ke cream soup? Aku tetap pilih kue bolu. Kue bolu? Iya. Gak pengen pindah ke cream soup? Enggak. Ke puding? Enggak. Deal? Deal. Deal. Dan saya kasih tahu sama kamu, ya. Sekarang bawa hadiah. Yang saya maksud di atas 50 juta dan roda 4 ada sebuah mobil di sana. Jadi ada mobil di antara cream soup, bolu sama puding. Ya. Pertanyaan saya, mau tetap bolu atau stop dengan 1, 2, 3, 4 juta? Lanjut. 5 juta. Lanjut. 6 juta. Lanjut. 7 juta. Lanjut. 8 juta. Lanjut. Aduh, kenapa sih yakin banget? Soalnya mama suka kue mangkok. Mama suka kue mangkok. Kamu yakin ya? Hari ini kamu membawa pulang mobil. Enggak pede sih. Hah? Nggak tapi pede. Saya kasih tahu di antara 3 makanan ini antara cream soup, puding dan kue bolu, kue mangkok. Ada satu mobil. Aku pilih uang aja. Yakin? Yakin banget. Atau gini, atau gini, atau gini. Sebelum deal kita udah lihat, gini lihat, lihat, oke, tahan. Kita udah lihat setiap makanan udah ada pas, udah ada yang dibuka satu. Iya. Kita buka satu lagi yang belum terbuka yang di mana meja mana ya? Oke, di dessert kita buka satu deh. Yang kamu nggak pilih, puding nggak mau ya? Iya. Oke, deal sama puding? Deal. Deal. Puding kita buka. Oke. 3, 2, 1. Tirai. Tirai 1. Nih, yang kamu tolak ya? Iya. Yang kamu tolak, lihat. 3, 2, 1. Dong. Iya. Kalau puding yang ini tolak.
seluruh hadiah yang ada di tirai satu, yaitu Mr. Zong. Yang lagi ngapain tuh ya? Kalau gitu pantunin Mr. Zong. Sayur bening, bumbu rendang. Untung ditolak isinya Mr. Zong yang lagi training jadi pelayan restoran Padang. Gatal hidung awak, cekok jongjen dewe-dewe. Kesita emberewek. Dan saya pastikan Zongnya sudah habis. Oke, saya pastikan Zongnya sudah habis. Iya. Sekarang sisanya adalah krim sup dan bolu. Iya. Oke ya. Oke, sini. Oke, tenang, saya mau kasih tahu. Dengarkan baik-baik kata-kata saya. Zongnya udah habis. Iya. Saya pastikan udah gak ada zong. Iya. Iya. Dan sekarang antara krim sup dan apa kue bolu. Iya. Itu udah gak ada zong. Iya. Salah satunya ada mobil, saya kasih tahu. Iya. Dan saya sedih karena mobil udah berapa hari gak keluar. Ya. Iya. Dan selain mobil, satu lagi saya pastikan juga hadiah. Hadiahnya lebih dari uang ya gak? Pasti nggak bakal lebih dari mobil. Nggak bakal lebih dari mobil. Lebih dari uang nggak? Apa? Lebih dari uang nggak? Oh nggak tahu. Bisa lebih kecil. Harus tahu. Bisa lebih besar. Ya udah, sekarang kamu mau tetap kue bolu atau 8 juta silakan teman-teman kamu tanya. Waktunya 10 detik. Oke. Diskusi di sana, silakan diskusi. Kesempatan tinggal 50-50. Dan sebetulnya kuncinya gampang ya kalau dia konsentrasi ya. Udah nggak ada zong. Oke. Oke. Jawabannya 3, 2, 1. Uang. Deal? Deal. Yakin? Yakin. Deal. Oke, 8 juta ambil. Ya. 8 juta ya. Padahal kemungkinannya cuma tinggal 50-50 dan gak ada zong. Tapi dia mengambil 8 juta. Ya. Kita lihat. Apa yang di dalam krim sup dulu yang kamu tolak? Yang kamu tolak di krim sup adalah 3, 2, 1. Tirai 3. Kamu bilang paling gak menarik ya. Yang menurut kamu gak menarik adalah 3, 2, 1, tirai 3. Ini mobilnya. Ya Mbak Nova, bukan padahal krim sup itu lezat dan nikmat loh. Buat dijadiin appetizer, tapi malah ditolak. Ya udah, sedih kan? Udah menolak satu unit mobil senilai 98 juta, 800 ribu rupiah. Oke. Oke. Saya nggak nawarin lagi kue bolu lagi. Kita buka kue bolunya. Oke. Apakah ini lebih besar dari 8 juta atau lebih kecil? Kita lihat. 3, 2, 1. Empat juta. Ule masih bingung nih Mbak Nova, kenapa nggak suka pakai dessert kue mangkok ya? Padahal semua orang suka banget sama kue mangkok. Ya udah, nggak jadi bawa uang tunai senilai 4 juta rupiah. Tapi nggak apa-apa, pilih duit ya. Walaupun tadi mobil udah saya tawarkan berulang kali, krim sup jadi tolak ya. Oke, thank you. Dan setelah ini kita akan lihat kontestan yang berikutnya apakah bisa mengambil kesempatan yang saya berikan atau tidak atau sebaliknya. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama saya Agan Uya di Super Deal. Gokil, 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 gokil. Wah, apa ini? Ada kue Uya di sana. Masa sih? Iya, masuk situ. Ngapain dia masuk ke sini? Ada deh, coba lihat aja dulu. Emang dia muat masuk ke sini? Muat. Muat, muat. Kita gosok dulu ya. Agan. Tadi rasanya gimana di dalam sini, Gan? Saya tadi lagi ke toilet. Uh-huh. Tempatnya sempit. Kok tiba-tiba ada asap udah keluar di sini ya? Ya ampun. Aduh, mana saya belum bersih-bersih lagi. Ya siapa suruh yang ngeluarin aku? Ya gimana? Nih bau. Bau. Gak apa-apa, berarti kamu udah mengganggu masa kelahiran anak-anakku.
Kalau gitu, marilah kita cari anak-anak yang lain. Ya. Yuk, kita cari anak-anak yang akan bermain di sini. Kita cari kontestan. Ayo main. Diki. Kita akan bermain parah. Parah, panen raya. Ayo. Oke, silakan berdiri dan Luna Maya akan menerangkan bagaimana caranya. Ya, jadi nanti kontestan akan kita kasih kantong kiri dan kantong kanan. Boleh dipasang mas sambil dihidangin sama Luna. Dan juga ada topi petani. Ya. Dan juga ada si donki. Si donki yang di bawah, keledai. Nah caranya kontestan harus mengambil buah dan sayur dengan cara ya seperti yang di sini. Buah ini sebelah sayur. Kanan. Sayur, oh, sorry, sayur sebelah kanan, buah sebelah kiri. Boleh jalur di sana leh, paling ujung di sana leh. Nanti paling jalur di sana ya. Ya. Nanti setelah diambil semua sayur dimasukin di kantong sebelah kanan, kantong sebelah kiri akan ada buah semua dan kembali lagi ke garis start. Yang paling cepat dan semuanya terambil dia yang ikut bersama Agan. Pilih-pilihlah maunya apa. Are you ready? Ready. Ready are you? Are you? 3, 2, 1 silakan. Jangan ada yang kelewat. Harus loncat ya. Jalurnya salah, mas. Oke, kamu yang duluan dari kamu yang masuk. Sayang ya pria ya. 1, 2, 2 juta. 1, 2 Isma, 2 juta. Silakan kembali. Maaf ya, Bu. Ya, oke. Mas Diki, siap main sama saya ya? Siap. Oke, udah punya pacar? Istri. Istri? Oh, siap. Soalnya Luna Maya tadi nanyain nih. Diki tuh mirip mantannya dia yang sekarang sama Maya di Bali. Ya udah, daripada kamu digebet. Kenapa? Yuk. Cemburu. Enggak. Iya. Yeah. Mas Diki, udah menikah tadi dibilangnya anak berapa? Satu. Satu, oke. Okay. Umur berapa sekarang? 24. Kerjanya apa? Di leasing motor. Hah? Leasing motor. Leasing motor, oh, kredit motor? Iya. Yeah. Kamu bagian apa? Bagian kolektor. Kolektor, oh debt kolektornya. Kemarin kamu cerita sama saya. Kamu berapa hari ini diganggu, didatangi oleh kolektor yang bakal menarik cicilan motor dan mobil kamu. Iya, Pak. Ini bukan orangnya. Kalau emang dia orangnya, saya suruh keluar dari studio ini. Iya benar kan? Ini yang ada akar giginya di sini tuh. Jadi benar dia yang datang ke rumah kamu? Iya, itu benar tuh. Begitu kamu, Le, keluar. Usia kamu. Kan? Oh iya, kok dia keluar ya? Oh iya, iya. Soalnya dia tadi kemarin motornya ditarik. Bukan motornya, mobilnya ditarik. Sampai ceweknya juga ditarik. Tunangannya ditarik sama orang tuanya tuh cewek. Ya. Belum bayar. Gara-gara kamu datang ke rumah orang tuanya, cuma bawa jagung rebus. Yang penting bawa kan. Seserahan tuh jangan jagung rebus, emas, berlian. Efisiensi. Oke, okay, Diki. Hadiah-hadiah yang ada di segmen ini, itu minimal nilainya 30 juta. Bukan hanya ada satu hadiah yang nilai 30 juta, tapi kita lihat langsung tirai 2, 3, 2, 1. Ini dia pilihan hadiah yang paling gokil yang bisa Anda bawa pulang di segmen ini, yaitu paket 1. Ada kamera DSLR, iPad, dan smartphone, dan juga Nintendo Wii senilai 30 juta rupiah. Paket 2, trip ke Cina untuk 2 orang, senilai
paket ketiga, yaitu satu unit motor senilai 30 juta rupiah. Itulah dia paket-paketnya. Semoga beruntung. Paket pertama itu ada paket elektronik gadget senilai 30 juta. Paket kedua adalah trip to China, perjalanan ke China untuk dua orang. Kalau 30 juta tuh feeling saya sih bisa 10 hari lebih tuh, ya. Terus kalau yang paket tiga adalah motor, 30 juta juga nilainya. Nah sekarang, kamu saya berikan kebebasan untuk memilih mau hadiah yang mana, enak gak tuh? Mau hadiah yang mana? Uang. Hah? Uang, mana ada uang? Paket dua. Hah? Paket dua, paket dua. Paket kedua jalan-jalan ke Cina, 30 juta. Iya, paket dua. Kenapa gak pengen jalan-jalan ke Cina? Udah lama gak jalan-jalan. Terakhir jalan-jalan kemana? Kebun Raya. Hah? Kebun Raya. Kebun Raya Bogor. Sama istri? Iya. Yeah. Sama anak? Iya. Yeah. Anaknya umur berapa? Satu tahun. Satu tahun. Jadi nanti kalau kamu dapat jalan-jalan ke Cina, anak kamu ditinggal dulu ya, titipin orang tua ya? Emang gak ada tiket tambahan. Rianto, nanti lihat saya. Saya tergerak gak hatinya buat nasi tambahan. Ya. Kamu rayu saya aja, siapa tahu tadi saya tertarik. Ya. Motor gak suka? Udah punya. Udah punya ya? Oke. Lagi pula kamu kolektor motor ya? Ya jadi udah biasa ngarepin motor ya? Iya. Aneka gadget? Udah sering dapat di Senin ya? Nyopet kali. Kalau pengen paket dua, caranya kamu harus memilih semua yang nomornya dua. A sampai C, D sampai F, G sampai I. Kau pilih satu, satu, satu di sini. Kalau semuanya kamu dapat angka 2, artinya paket 2, kamu bisa jalan-jalan ke Cina 30 juta. Mengerti? Mengerti. Karena di balik ini ada angka 1, 2, dan 3. Ya? Oke, sekarang di baris pertama, A, B, C. Menurut kamu, kira-kira yang mana? Yang angka 2. Jadi kamu yakin 2 dulu lah? Hah? Bisa ditukar? Hah? Bisa ditukar? Oh boleh, boleh. Kalau sebelum-belum deal. Sebelum deal. Pakai tatu. Hah? Pakai okay. Tatu. Oh, pakai satu. Ya. Gak jadi dua nih. Ya. Jadi sakit tatu aja ya, deal ya. Deal. Deal. Artinya kamu harus menemukan angka satu di sini. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Oke. Okay. Ayo pilih. Di A, B, C dulu. Kamu pilih yang mana? A antara A, B, dan C. A. 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 Oke, okay. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Yang kedua. Mau D, E, atau F? D. Apa? D, D. D ya? Ya. D ya? Oke. Okay. Deal? Deal? Deal. Yang berikutnya antara G, H, dan I. G, H, I. H, H. Antara G, H, dan I. H. Yakin? Yakin. Yakin ya? Yakin. Gak mau I atau G? Enggak. Oke, ya udah deal? Deal. Deal. Oke. Kalau di ketiga huruf yang kamu pilih tadi A, D, E, A, dan H, A, T, H, C, semuanya angka satu, artinya kamu bisa mendapatkan aneka gadget senilai 30 juta di paket satu. Tapi kalau ADH itu dua semua atau tiga semua, berarti itulah paket yang kamu dapatkan. Ngerti? Enak kan? Ya kan? Jadi maksud saya gini, kamu tadi kan maunya paket satu. Iya. Yeah. Tapi untuk mendapatkan satu, kamu harus dapat satu di ketiga-tiganya. Yeah. Tapi apa yang terjadi kalau andai kata semuanya dua, dua, dua atau tiga, tiga, tiga? Maka otomatis yang kamu dapat ya sesuai dengan angka yang keluar. Tapi jangan sampai ada yang belang. Kalau ada satu angka berbeda, berarti zonk. Wah. ADH. Kita buka dari atas atau dari bawah? Bawah. Oke, okay, boleh. Ya. Tiga, dua, satu. Cet, 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 cet. Tiga. Tiga pertama. Tapi nggak apa-apa, artinya kamu harus mencari angka tiga lain lagi untuk mendapatkan motor, betul?
Sekarang kamu yakin lagi nggak yang di baris kedua ini tadi huruf apa tadi? D. D adalah tiga. Atau gini, ya. Tadi kan di H angka tiga. Ya. Kamu udah strike belum dengan angka tiga? Atau mau tukar ke G atau I? Boleh, untuk permulaan boleh saya tukar. Andai kata kamu nggak yakin, di permulaan ini hanya untuk kali ini saja boleh ditukar. Kalau kamu mau. Lanjut deh. Lanjut, jadi tetap motor targetnya ya? Ya. Nggak mau ada yang ditukar ya? Ya. Nggak ya? Ya. Oke. Okay. Deal? Deal. Deal. Berarti untuk mendapatkan angka tiga lagi, di D dan A ya. Oke, kita buka lanjutnya dari tengah berarti ya. Berdoa lah mudah-mudahan D ini adalah bukan satu, bukan dua, tapi tiga. Sehingga pasangannya tiga dapat. Atau daripada kamu gak dapat apa-apa, gimana kalau stop aja dengan satu, dua, tiga, empat juta. Oke. Okay. Lanjut. Deal. Deal. Kita buka D. Tiga, dua, satu. Huruf D. Cet, 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 cet. Tiga kedua. Aduh, pengennya pada tadi pengen dapat satu ya. Tapi dapat tiga. Sini, mau nanya mas. Pengen tetap pengen dapat satu apa udah motor aja sekarang nih? Lanjut motor. Pegang mas. Lanjut motor. Oke, daripada kamu nggak dapat apa-apa karena satu salah aja nggak kamu nggak dapat apa-apa loh. Kamu yakin yang di baris ketiga nih A adalah tiga? Yakin, lanjut. Atau berhenti dengan 1, 2, 3, 4, 5 juta. Pegang dulu, pegang dulu. Pegang dulu. Lanjut. Lanjut. Yakin nih? Yakin. Atau nggak mau tukar ke tempat lain aja? Atau ya, atau gini deh. 5 juta ditolak. Kenapa? Kamu yakin dengan A? Yakin. Enggak B atau C mungkin? Pilihan pertama. Hah? Yakin? Enggak mau tukar ke C aja mungkin? Yakin, yakin. Hah? C enggak mau atau B enggak mau? Enggak. Hah? Enggak. B enggak mau, C enggak mau? Enggak. C enggak mau? Enggak. B enggak mau? Enggak. Oke, deal. Kita buka dulu satu ya. C ya. Atau B? C. Oke, deal. Boleh. Kita buka dulu salah satu, huruf C. Kalau ini tiga, berarti kesempatan kamu dapat motor hilang. Tapi kalau ini adalah angka dua atau satu, berarti masih ada kemungkinan dapat tiga. Ya, tiga, dua, satu. Cet, 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 cet. Tahan dulu kan? Sekarang. Dua. Dua. Sekarang antara A dan B salah satunya adalah angka 3. A B 1 3 1 1, ya kan? Ya. Karena udah ditinggal 50-50. Sekarang tadi berapa saya tawarin? 5 juta. Nah. Sekarang saya kurangin 1 2 3 mau 4 juta atau lanjut? Karena saya udah bantu dengan membuka C. Lanjut. Oke, deal? Deal. Deal? Deal. Deal. Oke. Tadi sebelumnya kamu pengen satu ya? Yeah. Saya kasih tahu satu di mana. Satu di bawah ada di I. Buka. Ini. Ya. Yeah. Yang tengah ada di F. Oke, okay. Ya.
Dan sekarang kita lihat pilihan kamu A, mudah-mudahan 3. Karena kalau A ini 3, bawa pulang itu sepeda motor senilai 30 juta rupiah. Oke? Okay? Tapi kalau ini 1, atau, ya 1 berarti 3 lah ya. Antara 1 dan 3 ya. Ya kamu gak dapat apa-apa, ya. Karena sebelumnya kamu udah mengumpulkan 3 dan 3. Oke? Okay? Marilah kita lihat huruf A pilihan kamu. Berdoalah mudah-mudahan ini angka 3. Tahan. 3, 2, 1. Kenapa huruf B gak mau, Mas? Udah yakin aja. B gak mau ya? Gak. Pilih gak mau B ya? Gak. Saya tawarin deh. Gak. Oh, ya udah, oke. Okay. Ya udah, A. Ya. Kalau di angka 3. 3, 2, 1. Sayang sekali, huruf A ini adalah angka 1. Berarti gagal sudah untuk mendapatkan hadiah yang ada di paket ketiga, yaitu 1 unit motor senilai 30 juta rupiah. Cakwo. Padahal, barusan sebelum saya buka, saya sempat bilang, kamu yakin gak mau B, benar? Dan kita lihat, saya nanya sampai 2 kali loh, B gak mau, benar? Lihat B, le. Set, itu 3-nya. Saya baik kan? Gak percaya sama saya sih, yaudah. Terima kasih Niki, silakan kembali. Dan, oh, gagal lagi ya. Dan selanjutnya, ya, hadiah utama akan hadir tepat di hadapan kita. Siapakah di antara 120 kontestan ini orang yang berhasil mau pulang sebuah mobil. Jangan kemana-mana, tetap di Super Deal. Gokil, gokil, gokil. Gokil! Yes. Kembali lagi di Super Deal. Gokil, gokil, gokil. Gokil. Oke, okay, dan sekarang seperti saya bilang tadi sebelumnya, sebelum tadi break iklan, bahwa akan ada hadiah utama yang mungkin saja bisa dibawa pulang oleh salah seorang kontestan pada malam hari ini. Ya, ya. Karena kalau sampai nggak keluar lagi saya sedih. Saya pengen hari ini ada kontestan yang tertawa atau tersenyum bahagia atau menangis bahagia karena bawa pulang mobil. Ya. Oke, kalau begitu semua berdoa. Ya, kita akan lihat dulu mobil apa sih yang mungkin dibawa pulang sama kalian. Tirai 3. Kita lihat 3, 2, 1. Ini dia hadiah utama kita pada malam hari ini yang bisa Anda bawa pulang jikalau Anda beruntung. Yaitu 1 unit mobil senilai 98.800.000 rupiah. Semoga beruntung. Semangat, 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 semangat. Ya, semangat ya. Harus semangat. Sekarang berdoa semua, siapa yang lihat mana doanya. Dan cantik saya panggil. Oke, silakan berdoa semua. Yes, I'm fine. Oke, the first number. Saya akan ambil langsung di sini. Semua coba mana dulu? Doanya, doanya mana doanya? Oke. Kocok, 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 kocok. Ambil. Oke. Set. 3, 2, 1. 29. Ya enggak? 29. Oke, ada lagi? Oke, silakan turun. Awas jatuh, oke. Kasih lihat dulu nomornya, kasih lihat dulu. Oke, benar ya. Oke, langsung kita ambil. Kocok, kocok, kocok. Kocok, 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 kocok. Ambil, set, set. Oke. The second number goes to... Ladies and gentlemen, 3, 2, 1, 3, 8. Oh, diselipin loh. Oke, okay, lihat, aduh. Lepek ya itu kertasnya ya. Oke, okay, geseran. Oke, okay. Oke, okay, last number.
Kacak, 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 kacak. Ladies and gentlemen, got a linggis makan semen. And the last number goes to... Pintar baca cerita ya. 3, 2, 1. 18, 18. Oh, iya benar. Rismana. Risma. Risma. Makasih cantik. Dah. Silakan. Lestari, Surti, dan Risma. Oke. Kita akan bermain bertiga di Snacky Tango. Ayo ikut saya. How to play? I will explain to all of you. Saya akan menjelaskan pada kalian semua. All of you. Yes. All of you too. Love you, I love you. Oh, iya. Salah ya, I love you. I love you. Oke, gini. Nanti hanya satu orang saja yang bakal bermain di sini. Intinya kalian akan melempar dadu. Dan jatuh di nomor berapa dadunya? Set misalnya 3. Berarti langkah kalian adalah 1, 2, 3. Terus lempar dadu sampai barang siapa-siapa barang yang tepat duluan tiba di garis finish. Oke, okay. That's the winner. Dialah pemenangnya. Oke, okay. Yang akan bermain bersama Eke. Eke Tamela. Set. Oh, otot. Oke, okay, yang pertama kali bermain Mbak Surti ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Tanya-tanya, saya tanya dulu. Sehari-harinya apa? Kerja. Kerja sebagai? Salon. Salon? Ya. Hewan orang? Orang. Orang ya. Oke, okay. Jadi yang motong, yang ngeblow, yang apa custom, nih? Customer. Jadi gerak. Customer service? Resepsionis? Capster. Oke okay, ya, cleaning pun. 3, 2, 1. Dua. Dua. It's two. Satu. Dua. Next tadi Lestari ya. Lestari dulu ya tadi ya. Oke. Okay. Lestari. Lestarikanlah hutan kita. Lestarikan. Ya. Kamu apa sehari-harinya? Mahasiswa. Jurusan? Pendidikan, PPKN. Jadi calon guru nih? Insya Allah. Oke, okay, PPKN. Oke. Okay. Pahlawan, calon pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, mudah-mudahan ya. 3, 2, 1. Enam. Oke. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas Risma. Risma Minyol, ayo. Risma Minyoliawati. Silakan. Puspita Sari Dewi, wele-wele. 3, 2, 1. Lata. Oke. 1, 2, 3. Oke, next. Surti. Oke. Okay. Gini-gini ya. 3, 2, 1 silakan. Satu. Satu. Oke okay, ya. Satu. Calon guru. Kalau lulus kuliahnya. 3, 2, 1. Tiga. Satu, dua, tiga. Mas, saya belum nanya, pekerjaannya apa? Masak. Masak apa? Koki? Iya. Chef? Iya. Di restoran apa di hotel? Kafe. Hah? Kafe. Kafe. Masakannya apa biasanya? Japanese. Japanese? Oh, makan apa? Biasanya makanan di... Makanan jenis apa aja makanan Japanese ya? Sushi. Sushi? Ya, ramen. Ramen? Ya, tepan juga. Tepan? Tepan juga? Oh, saya suka tepan. Yo, ya saya jadi pengen makan tepan loh hari ini ya. Iya. Oke, okay, silakan. Mas, chef koki di KP Jepang. KP deh. 3, 2, 1.
6. Oke, okay, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Surti. 3, 2, 1. 4. Oke, kita lihat. 1, 2, 3, 4. Lestarikanlah. Tahan. 3, 2, 1. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan, Mas KP. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Surti, silakan. Ya, ya. 3, 2, 1. 5. 5. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ketularan Vita. Bolot. Ya. Oke, sekarang artinya Mas Risma dan Mbak Lestari harus satu. Ya. Oke. Harus satu. Ini adalah kesempatan terakhir buat kalian berdua. Kita lihat nanti siapa yang mendekati finish. Oke. Kita lihat putaran terakhir. Karena kalau misalnya lebih dari satu akan mundur. Ya. Usahakan sekecil mungkin ataupun satu kalau perlu. Ya. 3, 2, 1. Kesempatan terakhir. Empat. Empat. Satu, dua, tiga, empat. Oke, sekarang tinggal penentuannya adalah di Mas Risma. Kita lihat yang mendekati 16 ya. Yang menang ya. 3, 2, 1. Yang terdekat dengan 16 pemenangnya. 4. 1, 2, 3, 4. Sama. Satu putaran lagi berarti. Mbak Surti. 3, 2, 1. 3. 1, 2, 3. Oke. Amba harus 3 nih berarti. 3, 2, 1. Kalau 4 seri nih. 1. Sayang sekali. 1. 3, 2, 1. 2. Oh, berarti semua masih bisa main lagi ya. 1, 2. Oke, lakukan lagi semuanya. Surti. Silakan. 3, 2, 1. 2. 1, 2. Oke, silakan. 3, 2, 1. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Silakan Risma. Kalau untuk masuk 1. Kalau masih 2 ya berarti kita ulang lagi semua ya. 3, 2, 1. 1. Ya, oke. Okay. Oke, okay. 1, 2, 2 juta. 1, 2 juta silakan kembali. Terima kasih. Terima kasih Lestari. Oke. Okay. Perjalanannya cukup panjang sekali. Oke, okay. Caranya gampang, Mas.
Untuk mendapatkan mobil kamu harus bermain dadu kayak tadi dan tepat berhenti di lambang bintang. Tepat di situ, tepat ya. Tapi selain bintang itu ada hadiah-hadiah lain. 3 juta, 4 juta, 5 juta. Dan ada hadiah lain selain itu ada box, amplop dan tirai. Kita lihat dulu box. 3, 2, 1. Ini dia hadiah yang ada di dalam box, yaitu voucher belanja senilai 10 juta rupiah. Ya, 10 juta. Ya, 10 juta. Kita lihat amplop ya. Kita lihat amplop 3, 2, 1. 15 juta. Ini dia hadiah yang ada di dalam amplop, yaitu uang tunai senilai 15 juta rupiah. Ya, 15 juta. Tirai, ya. Kita lihat tirai. 3, 2, 1. Ini dia hadiah yang ada di dalam tirai satu, yaitu satu unit motor senilai 18.100.000 rupiah. Oke ya, jelas ya. Tapi ada juga yang namanya zonk. Kalau zonk sekali aman, kalau zonk kedua kali berarti selesai permainan. Gugur sudah, ya. Makan sushi loh. Ular tangga. Sama kayak permainan ular tangga kurang lebih. Kalau kena tangga, naik. Kalau kena ular, turun. Oke, ya. Ular turun, tangga naik. Oke, ya. Setiap hadiah yang kamu tolak akan saya tutup dengan zonk. Misalnya kamu berhenti di amplop 10 juta. 15 juta. Kamu mau lanjut, berarti kita akan tutup dengan zonk. Gitu ya. Oke, pengen dapat mobil apa motor apa cukup dengan 10 juta? Mobil. Mobil, ya. Mobil. Keren. Harus berani ya. Oke. Dadunya silakan. Mas, jadi chef itu lulusannya harus permasakan, perkokian gimana? Otodidak sih sebenarnya. Otodidak. Ya. Sebelum jadi chef apa dulu jadi? Banyak kerjaan udah. Iya? Cleaning service sudah. Terus nyasar ke restoran Jepang gimana? Soalnya turunan sih dari ayah. Ayah tuh apa? Ayah koki juga. Koki apa ayah dulu? Jepang juga. Jepang juga. Oh, ya. Ayah anak Jepang-Jepangan. Oke ya. Salam buat Osin ya. Hai. Bisa ngomong Jepang? Sedikit. Sakiti ya. Sakiti. Kalau kita masuk restoran Jepang apa suka apa tuh? Nasimase apa tuh? Nasimase. Artinya apa sih? Selamat datang. San ni ichi. Benar enggak? Ya, 321. 321. Satu ichi kamu ya, ichi ya, ichi kalau bahasa Jepangnya satu, ichi kalau bahasa Inggrisnya gatel, ichi ya, tahan ya. Oke, kita lihat 3, 2, 1. 3, 1 ichi. 2, 3. Naik. Ichi, ni, san, si. Oke. 4 juta. 4? Ichi, 1. Ni, san, si. Oke. Si million. 4 juta rupiah. Ya. 4 juta rupiah udah kamu dapetin. Mau diambil apa lanjut? Lanjut. Lanjut. Jadi si juta ditolak. Ya. Oke. Ya. 4 juta ditolak. Tolak. Deal. Oke. Oke. Tutup dengan zonk. 4 juta. Oke. Ampe juta ditolak. Itu langsung lanjutkan lagi dengan lempar dadunya. Onde mande rancabana. Oh ini satu, berarti kamu dapat 15 juta. Berdoalah, mudah-mudahan jangan satu ya. Iya. Oh iya. 3, 2, 1. Ichi. Satu. Oke. Satu. Satu. Masih mau dapat motor atau mobil? Ayo dong.
Masih, Pak. Mas belum dapat uang sama sekali loh. Lihat. Motornya seharga berapa? 98.800 agar. Iya. Mobil harganya berapa? 18 juta. Motor. Mobil? Mobil 98 juta. Cuma 15 juta. Belum, Kak. Aman, belum dapat zong kok. Lanjut. Lanjut, deal. Lanjut. 15 deal. Juta ditolak? Lanjut. Deal. 8 juta, 15 juta ditolak. Ya, tenang. Belum kena zong kok. Zong udah lewat bang di sini tuh. Ya. Kalau dapat 3, kamu dapat 3 juta. Kalau dapat 2, naik langsung ke 15, 5 juta. Jangan 4, ya. Kalau 4, zong pertama. Kalau 5, motor. Kalau 6, turun lagi. Set. Oke? Okay? 3, 2, 1. 1. 1. Lanjut. Hah? Oh, turun ya? Ah, turun. Oh, turun. Sekarang nih, turun ya, set. Oke. Kalau kamu dapat 1, zong pertama. Dapat 2, juga zong. Dapat 3, aman. Dapat 4, 10 juta. 5 zong, 6 zong. Jadi hanya kamu hanya boleh dapat 2 atau 3 atau 4. Atau mau stop aja dengan 1, 2, 3, 4, 5 juta. Lanjut. Lanjut. Oke. Deal lanjut 5 juta ditolak. Lanjut. Deal. Tahan dulu mas, mau berdoa dulu mungkin. Jangan sampai dapat 1, jangan sampai dapat 5 dan 6. 2 juga jaman, jangan 1, 2, 5, 6 jangan. 3, 4 aja boleh ya. Karena 1 ada dapat zong, dapat 2 pun akan naik ke zong. Dapat 3 aman, dapat 4, 10 juta, 5 zong, 6 zong. Tapi kalaupun dapat zong, itu masih zong pertama. Ya, kita lihat. 3, 2, 1. 1. Zong pertama. 1. Oke. Gini mas, mau lanjut? Atau stop dengan 1, 2, 3, 4 juta? Lanjut. Lanjut. Nanggung ya? Yakin ya? Deal? Kepalang basah, deal. Artinya, jangan sampai dapat 1, 4, 5. Ya, hanya boleh 2, 3, atau 6. Ya, 6 juga nggak boleh. 6 juga turun ya. Kalau bisa cuma antara 2 dan 3. Ya, oke silakan. 3, 2, 1. 6. Aman. Aman gak? Turun lagi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun. Sekali lagi kalau mendarat di sini kita akan tutup dengan zong. Ya. Ini akan kita jadikan zong nanti ya. Silakan. 2. 1, 2, zong. Sayang sekali. Gak apa-apa ya. Yang penting udah main ya. Keren ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Rismana. Rasanya apa? Cukup menegangkan juga. Cukup menegangkan. Iya, tapi oke main di sini. Oke, sip. Happy mantap, ya. Mantap, happy. Oke, ya. Tapi tetap bawa instruksi buat saya ya. Oke, siap. Oke, kalau begitu. Cara pendaftaran pengen jadi kayak Risma ke nomor di bawah ini gratis dari pungut biaya. Dan saksikan terus Super Deal Senin sampai Jumat jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat atau setengah 6 sore. Ya, saya Garuda pamit dulu. Super Deal, gokil, gokil, gokil. Gokil.